warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ritki Iran Channel. Hari ini saya ada di sebelah timur stasiun Kiracono ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Nah, ini yang di depan saya ini kereta api lokal Bandung Raya mungkin ya. Posisinya long hood nih teman-teman. Satu terpasang lengkap, selamat sampai tujuan untuk para penumpang dan kru komuter lain Bandung Raya. Nah, mau cegat Argo Wilis tapi terlewatkan ya, tadi udah nyampe jembatan Argo Wilisnya lewat. Aduh. Nah, hari ini saya hunting di sebelah timur stasiun Kiracono ya teman-teman. Kita akan cegat ke Acikurai Batu Raden ya, nanti di sini kita akan cegat. Hunting singkat di pagi hari ya. Argo Wilisnya kelewat. Ya tidak apalah. Kita tunggu ke Acikurai ya, yang dari arah timur. Katanya double traksi tapi nggak tahu juga ya. Ya mudah-mudahan lah. Menurut info masih double traksi. Double traksi apa enggaknya mah tonton terus videonya sampai selesai ya. Ini jangan di skip-skip ya teman-teman. Nah ini proses progress double track stasiun Kiracono ya teman. Saya terakhir kesini sekitar 3 minggu yang lalu ya kalau nggak salah, dan masih jalur relnya masih terputus sampai sana ya teman. Kurang tahu nih kapan dilanjut lagi. Nah ini seperti ini suasana stasiun Kiracono area sebelah timur ya. Masih banyak para pekerja juga ya. KA Cikurai ini teman-teman. Aduh, backlight. Ditarik oleh dua lokomotif ya teman-teman, CC206 plus 206 juga ya. Nah ini menurut informasinya sampai stasiun Bandung ya, sepertinya ada maintenance atau apa, saya kurang tahu juga ya. Nah kita tunggu kereta selanjutnya. Saya tadi lihat ada KA Batu Raden juga ya di stasiun Kiracono. Kita tunggu kereta selanjutnya ya teman. Jadi mohon maaf agak backlight videonya. Nah di depan saya juga ada alat berat ya, sedang melakukan pengerukan tanah gitu. Progres double track Kiracono ini terus dikebut ya teman.
Semoga cepat terselesaikan ya double tracknya. Kita tunggu KA Batu Raden ya. Jadi semboyan 35 nya sudah dibunyikan ya. Sudah kedengar sayup-sayup ke sini tadi. Kita tunggu di sini aja ya. Sebagai video penutup KA Batu Raden Express. Ini Batu Raden Express menggunakan 203 apa 206 ya? Kita tunggulah. Ya. Batu Raden menggunakan CC203. Ini kalau misalnya udah double track masih enak ya, kayaknya bakal ada momen papasan di sini juga ya. Wah, seru kayaknya kalau hunting di sini. Nah, selamat menyaksikan KA Batu Raden Express. Semboyan 21 terpasang lengkap. Selamat sampai tujuan untuk para penumpang KA Batu Raden Express. Nah, videonya saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Untuk hunting singkat di area sebelah timur stasiun Kiara Condong. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Agar channel ini semakin berkembang, khususnya di dunia perkeretaapian di Daop 2 Bandung ya. Nah, ketemu lagi di video berikutnya, di hunting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.